Halo semuanya, selamat datang di ruangsiswa.net, tempat bimbingan belajar online dan offline berbasis soal yang paling mantap sedunia. Oke, di video kali ini kita akan membahas sebuah soal yang berkaitan dengan sebuah surat ya. Ya, ini surat surat personal letter ya, atau surat pribadi gitu ya. Jadi ada si Irfan, ada si Joko ini ngirim surat ke Irfan. Itu isi suratnya ya seperti ini. Tapi sebelum kita baca isi suratnya, kita baca dulu pertanyaannya tuh bagaimana gitu. Pertanyaannya adalah how many competition will Joko join? Berapa kompetisi yang akan diikuti oleh Joko? Nah, jadi di sini kan suratnya itu adalah mengatakan kalau si Joko tuh mau mau 17-an gitu. Bener enggak 17-an? Independent Day celebration ya, 17-an. Jadi perayaan hari kemerdekaan gitu. Nah, jadi langsung kita baca saja ya biar tambah jelas ya. Dear Irfan, untuk Irfan, I am very glad to write this letter to you. Saya sangat senang untuk menulis surat ini kepadamu. How is your school? Bagaimana sekolahmu? Here in Sleman, we are preparing for the Independence Day celebration. Di sini di Sleman kami sedang mempersiapkan perayaan hari kemerdekaan. So everybody is very busy. Jadi semua orang itu sangat sibuk. First, we are going to have some sport competition. Kita akan pertama kita akan mengadakan beberapa kompetisi olahraga. There will be soccer, akan ada sepak bola, volleyball, bola voli, and tug war competition. Tug war ini tarik tambang ya. Tug war artinya tarik tambang. The winning team will receive a big goat as a prize. The winning team, apa tim yang menang akan menerima kambing sebagai hadiahnya. I'm going to play in the football and volleyball competition. Saya akan ikut dalam sepak bola dan volleyball dan kompetisi bola voli gitu. Jadi dari paragraf ini sudah terjawab ya kalau si Joko tuh mau ikut apa gitu. Memang kompetisinya ada tiga, yaitu ada soccer, ada sepak bola, ada volleyball sama tarik tambang. Cuma si Joko ini I'm going to play in football and volleyball. Si Joko ini cuma main dua, yaitu di volleyball sama si football sama volleyball gitu. Jadi jawabannya 2 gitu. Berarti jawabannya B. Gitu ya. Oke, sangat gampang soalnya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau begitu, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe dan tulis di kolom komentar kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk itu, sekian dari saya. Sampai jumpa.